kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Oke, agak serius nih soalnya nih. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Oke, silakan Pak Imam. Mengecek situasi. Sudah membuktikan. Mengecek situasi, mencari asal bau. Situasi seperti apa? Ini dari mana nih baunya nih? Zan, okay. Kalau mau main mungkin ya mengarahkan permainan, bisa top survei 2 atau nomor 3. 6 doang yang kami cari. Apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Tutup hidung. Biar gak kecium. Iya. Survei membuktikan. Ada. Oke, tutup hidung. Ya, tutup hidung ada tapi nomor 6. Nomor 4 lebih bagus. Gimana Supario and Family? Mau main atau enggak, Pak Imam? Main. Yakin ya? Insya Allah. Akan sapu bersih? Insya Allah sapu. Oke, yuk bermain dengan keluarga Supario. Widya, okay. Apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Lari keluar kamar. Lari, lari langsung pas masuk. Kabur. Sampai membuktikan. Jafri. Semangat. Pernah gak cium aroma kemenyan di kamar? Kalau di kamar belum pernah sih. Belum pernah ya. Tapi kalau misalnya. Apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Biarin aja. Oh cuek. Oh my God. Yeah. Oh, yaudahlah. Samanya ya. Mager kan aku. Sama. Udah capek juga ya. Udah. Yang satu kabur, yang satu cuek. Oke. Kita berbeda. Biarin aja. Sudah membuktikan. Ada. Oh my God. Oh. Ternyata dia ada reaksinya nih rata-rata nih. Oh. Siap. Siap Iqbal. Apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Panik. Iya benar. Ada apa ini? Panik. Ih, apa ini? Itu iya. Tumben-tumbenan. Tumben-tumbenan ada si Anu. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak ya? Silakan Sandrowi berdiskusi kira-kira apa yang dilakukan nih. Telia, hati-hati Telia. Udah 2 tetot tiba-tiba pada tadi udah ada top survei nomor 4 dan nomor 6. Masih ada 3 lagi. Coba bayangkan Telia gak masuk ke kamar. Seng. Bau menyan. Apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Nanya sama orang rumah, nyium juga gak? Oh takutnya saya doang cium. Eh ciumenyan gak sih? Gitu. Tiba-tiba muncul dari kolong kasur. Cium. Dia menakut loh disini kepikiran. Ntar malam ya pulang dari sini. Sambil kepikiran kan. Waduh tadi seru banget. Seneng gitu ya. Ya bagus kok gitu lengkap ya. Didoain ya. Jangan ya Allah. Oke, jadi tadi bertanya kepada yang lainnya. Emang di rumah ada siapa aja?
Ada suami, anak, udah. Kalau menurut kami bilang, iya cium, kabur serumah. Bubar. Ya penakut. Siap ya, kalau ada kita lanjut. Siap. Bismillah. Kalau gak ada, nanti malam kejadian. Aduh. Oh my God. Kalau bau doang sih gak apa-apa, jangan nongol aja. Bener ya, dilain ya. Iya. Sirna membuktikan. Ada. Di sana. Nilai belum besar-besar banget, tapi lumayan banget. Orang mereka yang kerja, kita yang ngambil nilai, ya kan? Iya, betul. Agus! Hei! Gus, Agus. Hei, hei, hei. Gus, hei, Gus. Hei, hei, hei. Apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Membersihkan kemenyan, ya. Membersihkan asal bau. Kan gak tahu ada kemenyan atau gak, kan kecium doang. Ya, gitu. Gak apa-apa, bisa jadi, bisa ada. Karena setelah itu mencari asal bau, ada baru dibersihkan, mungkin. Yeah. Sile, apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Menyemprotkan wewanginya. Ah, nyemprotin wangi yang lain. Yeah. Supaya bau kemenyannya kalah. Kalah. Okay. Pakai kembang melati. Lebih strong. Makin, makin semakin ya. Uzan, apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Berdoa. Berdoa. Betul. Ya Allah, ya Allah. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa ya menyantukan itu, Mbak, dari kayu-kayuan juga ya? Okay. Robi, apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Menyemprotkan pewangian. Ya, sama seperti Sile. Berarti tadi adalah membersihkan, kemudian menyemprotkan wewangian yang lain, dan juga baca doa. Pak Giman boleh pilih salah satu atau punya jawaban sendiri, monggo. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan jika di kamar tercium aroma kemenyan? Menyemprotkan wewangian. Oke. Kalau ada tuh, kalau ada. Nanti kita pindahkan nilai dari keluarga Pak Supario 84 untuk kalian. Tapi jika tidak ada, yaudah buat mereka, oke? Okay? Keluarga Pak Supario, menurut kalian ada atau enggak? Tidak ada. Jujur, jujur. Sekali lagi ini jujur nih, ada enggak? Sayang itu bukan kata kejutan. Dipikir bisa dapat 2 juta kalau kata kejutan ya. Coba kita lihat yang lainnya. Nih yang di rumah sudah ikut tembak. Ada gak tembakannya di list dari yang kami temukan ya di hasil survei. Nomor 5 nya adalah. Tidur. Tadi sebetulnya Ari ya biarin aja terus tidur. Tapi tidak menuju ke tidurnya. Dan nomor 2 nya adalah. Berdoa. Jan ada pada itu 2 juta. Jan, mau tahu dong kalau doa ada menyan doanya apa? Bismika Allahumma ya Allah. Bismika Allah. Habis itu tidur. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.